Oke okay, sambil menunggu adik-adiknya yang lengkap, jadi untuk bisa di apa namanya disampaikan hari ini perkuliahan lanjutan, yaitu perkuliahan yang keempat ya. Jadi ada mahasiswa Adinda Adinda lengkapnya Adinda Lutpia Balkis ada Ahmad Ulin Nuha Oke okay. terus Andrian Satria Karim terus Fahrur Rohim terus Fikri Mubarok, ya. Terus Muhammad Rayhan Julfikar. Terus Muhammad Wahyu Al nah, ini lengkapnya ya. Terus Salsa Dwi Agustiana. Dan tambahan lagi Muhammad Soleh yang sudah eh, sekarang di mata kuliah strateginya mengambil yang kelas lain. Pertemuan keempat masih tetap bagaimana bisnis itu harus mempunyai strategi ya. Strategi bisnis ini harus dilakukan oleh siapapun dalam kerangka manajemen, karena strategi dalam dunia bisnis itu tak jarang apa namanya terdengar lah gitu ya. Strategi ini untuk mengembangkan perusahaan. Meski tenar, meski terkenal dalam dunia manajemen dan organisasi, tapi tidak banyak yang tahu tentang pengertian strategi ini sering kita dengar baik di media, di tag di berbagai eh, apa namanya informasi, Apa itu strategi strategi tentang mungkin eh, pemerintahan, strategi tentang keuangan, strategi tentang pembangunan, Apalagi kemarin-kemarin strategi penyehatan dampak dari COVID misalnya kan gitu ya. Itu harus dilakukan oleh kita kita semua. Jadi istilah strategi ini Kalau cerita di bisnis ya dalam pemasaran, dalam marketing, sehingga dalam marketing itu ada satu divisi. Apakah itu divisi pemasaran? apa? mungkin lebih eh, apa namanya melekatnya divisi marketing ya? Istilah-istilah ini yang banyak dipakai dalam bisnis. DPC marketing ini yang memiliki tugas, bahkan tugas cukup besar, terutama yang sifatnya produk, perusahaan yang ada produknya. Bahkan sekarang banyak yang terkait dengan jasa juga, terkait dengan jasa juga, jadi strategi dalam DPC marketing ini mempunyai peran yang sangat penting ya yang khusus yang utama gitu ya strategi dalam bidang usaha untuk meningkatkan penjualan meningkatkan income finansial bagi perusahaan karena dari perencanaan yang sudah dibuat, atau mungkin dengan fungsi manajemennya dengan POAK, ya. P-nya planning, actuating, atau O-nya dulu, organizing, actuating, controlling di sini. Jadi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang usaha untuk penjualan produk-produk tadi. Dengan semakin canggihnya teknik metode dalam penjualan ini, jadi strategi yang bagus, nah gitu ya, ada deh ya strategi yang mumpuni ini akan mengantarkan atau menghantarkan pertumbuhan perusahaan ke puncak keberhasilan. Nah, jadi pertumbuhan puncak keberhasilan ini ini yang akan dijadikan evaluasi ke depannya Baik skala jangka pendek, skala jangka menengah, bahkan skala jangka panjangnya, jadi semua yang akan dihitung, dipertimbangkan, dan bahkan ditetapkan ke depan ini strateginya apa? Nah, strategi ini agar menjadikan peningkatan pertumbuhan eh, perusahaan atau wirausaha tadi itu untuk berhasil untuk eh, mendapatkan laba keuntungan tetapi kan bukan hanya sekedar laba, sekedar keuntungan. Perusahaan itu juga bagaimana menjadikan kesejahteraan bagi seluruh komponen dalam perusahaan tadi. Misalnya dari pendiriannya, Pendirian kan di dalamnya ada komisaris, ada direksi, juga termasuk dengan investasi-investasinya. Dalam investasi yang ada, dalam apa namanya, strategi meningkatkan eh, perusahaan yang endingnya akan menjadikan kesejahteraan bagi perusahaan tadi. Nah, tentunya harus terus dievaluasi bahkan apa yang menjadi catatan, pelajaran, evaluasi itu yang harus dikembangkan, dibedah apa yang menjadi SWOT-nya, apa yang menjadi strong-nya, apa yang menjadi weakness-nya, apa yang menjadi opportunity-nya, dan juga eh, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan di sini. Strategi dalam pengembangan wirausaha, apapun itu, harus dilakukan sekarang. Kalau seorang wirausaha yang tidak mempunyai strategi dan bahkan... Hanya sifatnya monoton, manual itu ketinggalan zaman, itu akan terkikis dengan jalannya waktu. Nah, jadi, pembelajaran strategi ini wirausaha apapun apalagi perusahaan mikro perusahaan kecil lebih-lebih perusahaan besar harus ada strategi-strategi yang dilakukan ini. Pak, mudah-mudahan nih adik-adik nanti mendengar. Jadi strategi ini dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan tadi yang Bapak sampaikan untuk skala jangka pendek untuk ke depan jangka menengah bahkan ke 10 20 30 tahun atau 50 tahun jangka panjangnya dengan di mapping secara bagus apa yang menjadi rencana-rencana ini semuanya akan dijalankan dengan roda perusahaan dari poa di poac ya gitu planning nah planning berarti kan merencanakan Strateginya apa merencanakan P-nya, planning-nya tadi. Terus yang O-nya, apa yang menjadi strategi pengorganisasiannya, wadahnya. Nah, Juga yang ketiga, apa yang menjadi strategi aktuatingnya. Apa yang menjadi strategi dari Penggerakannya, pelaksanaannya menggerakkan perencanaan dalam organisasi, terus dilanjutkan dengan pengawasan atau pengendalian, karena semuanya ini ya harus. Namanya sistem, apa yang bisa dan tidak bisa, apa yang rencana dilakukan, dan pelaksanaannya, bagaimana dalam pelaksanaan ini, apakah kendala-kendalanya, apa itu terus, strategi-strategi ini harus masuk, apalagi? ada ada ya. Calon manajer di sini nih. Ada Adinda, ada Ahmad Ulin, ada Andrian, ada Fahrur Rohim, ada Fikri, ada Raihan, ada Ridwan dan Salsa. Ini calon-calon manajer lulusan dari ITTS ini yang harus menjadikan para pemimpin ya harus menjadi yang punya visioner ke depan bagus gitu ya. Dan ini yang akan Bapak ajak, akan Bapak bawa ke arah bagaimana Adik-adik ini menjadi visioner, menjadi mahasiswa yang terus berinovasi, kreativitas dan lulus dengan predikat sarjana dari ITTS ini tentunya eh, sempurna gitu ya. Dari sekarang sudah dilakukan apa yang menjadi manajemen kinerjanya ini tidak bisa tiba-tiba lah kita gitu, ada ini tidak bisa mendadak ini harus dilakukan secara bertahap karena <tuh -tuh> kalau melihat asal kata atau etimologi dalam strategi ini, mungkin kan pernah juga Bapak sampaikan, strategi asal mulanya dari bahasa Yunani. Nah, kan itu ya, yang dulu itu pernah Bapak sampaikan. Bahasa Yunani disebutnya strategos. Istilah strategos ini memiliki arti komandan militer ya, dari bahasa Yunaninya. tuh. Tapi kan dengan bahasa kita bahasa Indonesia tidak terlalu jauh gitu ya. Strategos bahasa Yunaninya, bahasa kitanya strategi. Kan itu udah hampir nyambung ya. Dekatlah gitu antara akhirannya gos dengan akhirannya gi. Jadi di Yunani, di Athena tadi, mulanya hanya digunakan dalam bilang kemiliteran. Namun dipakai pada berbagai bidang yang lainnya. Dan secara umum, sekarang itu pengertian strategi merupakan, boleh ditulis ya, jadi strategi itu merupakan suatu tindakan. Itu ada, -ada ya, merupakan suatu tindakan yang dilakukan terus-menerus. Berarti, yang namanya dilakukan terus-menerus, kan bukan berhenti hanya satu tahap, berhenti di tengah, bahkan walaupun berhenti di akhir, harus jalan lagi. Setelah sukses, jalan lagi, apalagi bangkrut, masalah tidak sesuai. Nah itu harus dilakukan strategi-strategi lagi atau bahasa Yunaninya strategos tadi ya. Jadi harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan pandang dengan sudut pandang lah Sesuai dengan sudut pandang sudut pandang tertentu dalam rangka mencapai sebuah tujuan, nah, gitu ya. Jadi strategi biasanya dilakukan dengan tahapan-tahapan pertumbuhan yang telah ditargetkan. Misalnya ini, uh, Rohim dengan rencana target pokoknya akhir 2022 ini merintis mempunyai wirausaha eh, percetakan atau sablon lah gitu misalnya. Pak Ruhim itu tentunya menyiapkan apa yang akan dijadikan tahapan-tahapan eh, tahapan ini atau juga mungkin mau membuat kegiatan eh, kerjasama dengan teman yang lainnya misalnya dengan Fikri ke misal dengan Rehan ke atau dengan Ulin atau dengan Ridwan. Nah, itu yang kelompok-kelompok kerja sama ini harus dilakukan tahapan-tahapan untuk tumbuh. Karena tadi yang seperti Bapak sampaikan harus dilakukan terus-menerus sesuai dengan sudut pandang atau hal yang tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, apabila adik-adik mempunyai kegiatan yang sudah berjalan atau mempunyai. Kegiatan yang sudah sukses, atau wirausaha yang sudah sukses, atau pemasaran yang sudah baik, sudah bagus, tentunya harus tetap. Strategi ini dilakukan oleh siapapun karena dengan melihat perkembangan-perkembangan gitu ya walaupun hal yang kecil wirausaha yang mungkin dipandang sepertinya tidak terlalu riskan tetapi strategi ini apapun harus dilakukan kenapa juga harus dilakukan ini karena nih ada deh ya pertumbuhan yang telah ditargetkan ini akan menjadikan kegiatan kedepannya kegiatan yang harus mempunyai eh, keuntungan baik secara finansial maupun manfaat bagi masyarakat atau keuntungan bagi lingkungan. Kan itu yang menjadi strategi-strategi di sini. Sehingga strategi itu dengan penerapan ide ya. strategi ini dengan penerapan ide. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama Bapak, dilanjut. Jadi strategi ini harus dilakukan penerapan idenya. Nah, ide-ide apa yang mempunyai pemikiran atau mungkin angan-angan atau kira-kira benak apa yang ada dalam eh, adik-adik ini yang ada. Nah, silakan mungkin tadi yang seperti Bapak sampaikan, contohlah Bahru Rohim. Ini di Tangerang Selatan ini, kedai kopi lagi marak, katakan gitu ya. Banyak yang Anak-anak muda wirausaha yang eh, menjadikan eh, tempat nongkrongnya, apalagi Adinda Ulin, Andrian, Pak Lur, dan salsa serta yang lainnya, yang mempunyai ilmu teknologi informasi gitu ya. Mengenai bagaimana web atau bagaimana programming atau yang lainnya. Itu tempat kedai kopi itu bisa dijadikan nongkrong sarana gitu ya. Nah, misalnya ide-ide itu ciptakan apa yang menjadi hobi. Kalau memang itu menjadi hobi ini akan menjadikan ke depannya eh, lebih mudah lagi, nah, karena dengan hobi digabungkan dengan eh, wirausaha, ini lebih gampang lagi, karena dengan ide-ide yang ada akan tercipta sangat mudah. Misalnya dalam suatu rencana kedai kopi lah gitu tadi yang eh, Bapak sampaikan. Oh, ternyata ini perlu suasana akses jaringan yang bisa di apa namanya di mudah di di ini dipakai oleh pelanggan kan itu salah satu servis pelayanan dengan disampaikan di awal mungkin sebelum pelanggan bertanya ya kita sudah sudah sampaikan duluan om tante akang atau cing apalah gitu ya ini kap pe kopi baru nih punya kami lengkap dengan sarana pendukungnya silahkan nongkrong bebas misalkan gitu ya di fasilitas jaringan wifi nya atau apanya lah yang dapat dipermudah itu kan bisa menjadikan ide-ide eh, yang bisa menarik karena walaupun bagaimana yang namanya pelanggan itu harus jadi raja. Yang namanya pesaing itu harus kita intip. Apa yang menjadi kekurangan di orang lain atau di pesaing tadi harus kita lihat. Ya, tapi harus pintar-pintar juga. Jangan kita datang melototin ya dengan teknik lah intelijensinya apa gunakan di sana. Itu yang harus ide-ide itu akan menjadikan eh, berjalannya waktu akan terus bertambah ide-ide itu. Dan yang pasti, oh ya, silakan pikir ya. Dan ide-ide itu E, harus dilakukan terus. Ya, pikir silahkan. Karena Bapak tahu nih banyak yang kerja, jadi sore ini mungkin baru masih pada sibuk. Silakan, nggak apa-apa. Nah, kembali kepada strategi di sini, ide-ide itu terus harus punya inisiatif. Nah, makanya sering Bapak sampaikan. Ade-ade harus rajin menulis. Misalnya gini, tadi contoh ide-ide itu walaupun dalam secari kertas tulis dulu karena kenapa kalau besok lusa atau mungkin saat tertentu buka buku atau catatan oh iya ternyata tadi itu ide ini oh iya tadi ternyata ini. jadi ditulis itu termasuk salah satu rencana sasaran apa yang akan disampaikan jadi kalau hanya diangan-angan pengen ini itu kadang-kadang sifat manusia keterbatasan setelah rencana ide tadi ketimpa dengan perkataan lain atau dengan eh, apa namanya pikiran lain itu akan mudah terhapus ini yang eh, sering Bapak rasakan gitu. Jadi Bapak apapun yang terlihat apalagi yang terdengar cukup bagus dirasakan apa namanya bagus di hati bagus untuk uh, inovasi bapak sering catat assalamualaikum pak maaf Assalam. salam silakan pakur iya nggak apa-apa habis nganter orang tadi pak iya nggak apa-apa silakan ya itu jadi ini strategi ini harus ada-ada punya ya. Termasuk juga strategi memanage diri. Karena memanage diri itu harus punya strategi juga. Seperti contohlah Bapak. Apa yang akan Bapak besok laksanakan katakan dalam kerja? Bapak harus siap dari sekarang. Nah, strateginya apa? Misalnya, oh besok itu hari Jumat, pakaiannya ini. Kan tidak semua mengandalkan orang lain ya. Harus siap, oh ternyata ini. Minimal digantung, jadi tidak susah untuk nyari. Apalagi hal-hal tertentu yang sifatnya jarang. Misalnya, contoh Bapak Oh besok itu ternyata ada olahraga, oh berarti pakai kaos misalnya. Nah, itu yang harus siap. Jadi memanage diri itu juga strategi lebih-lebih yang Bapak sampaikan. Kalau ada ide-ide yang bagus, tulis, catat, ya. Jangan sampai nanti punya gagasan yang baru, ide yang cemerlang, cuman apa ya tadi tuh? apa yang kemarin itu rasanya ini setelah berjalan sehari dua hari seminggu dua minggu oh iya dulu teh ternyata ini baru karena mendengar yang lain lagi baru ingat nah itu yang menjadi strategi memanage itu di sana lebih lebih nih adik-adik semua sebagai yang muda-muda harus diraih nih ke depan ini apalagi yang sudah kita banyak dengar. Indonesia itu akan eh, booming terkait dengan penduduk yang eh, apa produktif lah gitu ya. Tapi kalau usia produktif yang banyak kalau kitanya tidak siap justru hanya melongo, hanya melihat yang akan datang orang-orang luar negeri yang meraih ada di kita, karena kan kebebasan tadi. Atau bahkan kita yang penduduk tangselnya akan rugi melihat aja Teman-teman dari Jakarta sudah siap, dari Bandung sudah siap, dari Surabaya sudah siap, karena tangsel menjadi magnet kota jasa, kota perdagangan, kota hunian, kota pendidikan yang sekarang banyak nyerbu loh adik-adik. Ini yang harus kita siapkan. Jangan malu ya adik-adik, jangan gengsi, lakukan apa yang menjadi keinginan wirosa adik-adik. Nah, artinya ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Karena dengan kesempatan yang tidak akan terulang dua kali, ini yang harus diraih oleh adik-adik. Ini kesempatan yang harus dipersiapkan, jangan selewat begitu aja ya. Mudah-mudahan ya adik-adik dari ITTS ini yang bisa meraih menjadi apa ya UMKM UMKM yang handal ya Bapak sampaikan lagi UMKM di sini yang maksud Bapak bukan usaha mikro kecil dan menengah tetapi usaha mandiri kreatif miliarder nah, kan sering Bapak sampaikan itu. Pokoknya Bapak dorong, adik-adik harus menjadi usaha mandiri kreatif miliarder. Sekarang itu harus ke sana. Walaupun nanti terserah posisi adik-adik yang bisa, yang mampu, itu harus dicoba. Karena kenapa? Kegagalan Kekurangan itu pasti ada, tetapi harus terus bangkit. Gagal bangkit lagi, tanya sini, tanya sana, terutama harus mau bersilaturahmi bahasa kitanya. Bersilaturahmi itu bukan datang salaman, ini bukan itu juga. Datang ke sini, mendengar datang ke sini belajar, datang ke sini mengikuti, datang ke sini tahu bahwa itu bapak ini, bapak itu ternyata tokoh, ternyata itu eh, apa namanya? Eh, public figure, bahwa itu pemimpin, apa itu harus tahu. Nah, dengan banyaknya silaturahmi akan tercipta ide-ide yang pasti adik adek itu akan punya nah gitu jadi oke okay, adek-adek gitu dulu ya karena sudah ajan nanti lanjutkan setelah sholat maghrib Oke, terima kasih Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi, tadi telah apa namanya ngobrol banyak ya terkait dengan strategi apa namanya uh, manajemen baik secara perencanaan dalam uh, persiapan perusahaan baik perencanaan perusahaan yang sudah berjalan evaluasi dan juga apa namanya pendekatan lainnya sekarang bapak akan mencoba melihat terkait dengan ini nih enam fungsi manajemen operasional gitu ya dalam suatu kegiatan perusahaan bagaimana produk baik itu barang maupun jasa tentunya kan harus dikendalikan harus dioperasionalkan jadi enam fungsi manajemen operasional itu yang pertama keuangan ya, jadi semua ya. Yang kedua strategi, yang ketiga operasional, yang keempat desain produk, dan yang kelima mempertahankan kualitas. Dan yang terakhir, keenam prediksi Nah, ini dari strategi manajemen seperti tadi eh, Bapak sampaikan terkait dengan ide gagasan ataupun hal yang eh, perlu diketahui secara jangka pendek, menengah, apalagi jangka panjang. Nah, dengan enam fungsi manajemen operasional yang pertama keuangan keuangan itu menjadi hal yang paling penting ya. Karena bagaimana bisa operasi bisa ada kegiatan dan bahkan kalau adik-adik melihat dari apa namanya pendirian dari suatu perusahaan di notaris maupun di oh, apa namanya di organisasi yang menerima perseorangan gitu ya terkait dengan perusahaan perseorangan semuanya apa yang menjadi aset atau yang disetarakan dengan uang misalnya dalam neraca gitu ya berapa sih uang yang ada di cash atau di uang tunai gitu ya katakanlah mau mendirikan koperasi lah gitu ya koperasi kan sekarang sangat mudah cukup enam orang eh enam orang sembilan orang maksud bapak dengan KTP yang sama artinya sama itu dalam satu wilayah kota yang sama atau kabupaten yang sama itu bisa terlihat bagaimana pendiriannya ya artinya keuangan di sini sebagai hal yang penting jadi unsur pelengkap paling penting dalam pengolahan operasional adalah keuangan manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar dari jalur. Nah, kan jelaskan ya. Contohlah kepada koperasi lagi tadi. Dari sembilan pendiri tadi, minimal pendirian ini 15 juta totalnya. Berapa simpanan pokoknya, berapa simpanan wajibnya, dan ini akan tertuang dalam akte pendirian. Lebih-lebih yang setara dengan uang, misalnya ada bangunan dengan tanah dinilai dengan berapa nilainya, ada peralatan dan mesin begitu juga penunjangnya bisa e, mebelernya bisa apa namanya komputernya dan lain-lain di lihat dengan atau disetarakan dengan uang tadi. Jadi dalam fungsi manajemen operasional ini keuangan ini menjadi unsur pelengkap paling penting gitu ya. Pelengkap paling penting, karena harus semuanya eh, dilihat apakah sesuai atau tidak, kan? Gitu ya, dengan rencana. Nah, terus juga keuangan di sini ada deh, ya, eh, harus benar-benar digunakan untuk produk, untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas, ya. Jadi harus benar-benar digunakannya. Dan juga keuangan di sini dalam suatu perusahaan tadi atau organisasi badan usaha, keuangan itu yang tepat guna, yang bisa dipastikan akan mempermudah proses penciptaan produk dan juga layanan yang optimal. Oke, nanti jelaskan satu persatu ya. Produk barang maupun produk jasa ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Tadi, di season sebelum break sholat maghrib, <tuh> yang Bapak sampaikan bahwa pelanggan itu raja, pelanggan itu harus benar-benar dilakukan kan oleh eh, kita, artinya diperlakukan oleh kita, bahwa itu betul-betul yang eh, menjadikan partner partner mitra yang akan menjadikan usaha kita akan lancar. Selain membeli dengan produk dan jasa kita yang rutin juga dengan selalu diadakan apa namanya mitra di sini juga pasti ada masukannya buat kita ini dengan masukan yang ada di kita tentunya ini akan menjadikan keunggulan bagi kita semua keunggulan produk-produk kita ya jadi, fungsi manajemen operasional tentang keuangan harus dikelola oleh SDM yang mengerti tentang keuangan. Apalagi, seorang manajer, seorang pemimpin perusahaannya, harus mengerti tentang keuangan yang ada di sini cash flow-nya berapa? Pembiayaannya berapa? Penerimaan pendapatannya. <tuh> penerimaan pendapatannya berapa? Berapa pembayaran gajinya? Berapa persentase keuntungannya? Itu akan eh, apa namanya? tertera. Untuk itu apapun jenis laporan tentang keuangan apalagi dengan akrual basisnya itu harus transparan harus jelas kalau jelas itu lebih enak apa yang akan distrategikan ke depannya karena kalau dengan direkayasa misalnya sebenarnya sih untungnya banyak tapi bagaimana laporan kepada investor atau laporan kepada yang lain itu disesuaikan dengan apa namanya akan kehendaknya aja artinya tidak transparan itu yang akan merugikan bahkan sebaliknya dalam keuangan ini seharusnya ini rugi minus tetapi bagaimana kerugian ini justru yang dilakukan atau dilaporkan ini seolah-olah untung walaupun hanya sedikit itu kan manipulasi jadi strategi kedepannya sebagai wirausahawan apalagi perusahaan yang bergerak eh, menjadikan investor dari luar untuk bisa masuk ini akan akan susah akan mudah terbaca akan mudah terbaca karena dengan membaca rekening koran membaca eh, apa neraca Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, bahkan laporan tahunan itu akan mudah terbaca. Untuk itu, transparansi strategi manajemen itu harus benar-benar ditunjukkan untuk kebutuhan pelanggan, dan juga keuangan itu dipastikan memang untuk proses penciptaan produk dan memang benar-benar digunakan untuk produksi yang ada sesuai semuanya jadi tidak tidak dipoles-poles tidak di apa ya di kurang-kurang atau di prosentase-prosentase padahal itu tidak sesuai itu yang menjadikan keuangan ini harus dilakukan strateginya. Kalau dilakukan tidak sesuai, ini yang akan menjadikan bahwa kegiatan, strategi, manajemen tentang keuangan akan menjadi bencana. Kalau tidak sesuai, ini akan menjadi bencana. Tahun ini mungkin alhamdulillah bisa tertutupi kekurangannya. Tahun kedua juga hanya plus plus bahkan modalnya terambil. Tahun ketiga akan tambah kosong berikut berikutnya. Ini yang akan menjadikan bencana. Jadi strategi manajemen ini eh, yang dilakukan oleh adik-adik nanti ke depan harus benar-benar mengikuti apa yang menjadikan kebutuhan perusahaan ya ini bapak pesan ke depan dimanapun nanti adik-adik menjadi manajer menjadi eh, pegawai menjadi wirausahawan tetap transparansi kejujuran dan juga Kejelasan dalam memanage keuangan itu jangan sampai tergoyahkan. Kalau sekali memanage, coba-coba memanage keuangan ini yang tidak sesuai. Ya, jadi, harus eh, dengan kelengkapan yang bagus ke depan. Lanjut, yang kedua, strategi bagaimana mengoperasikan atau fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis. Menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Yang kedua, strategi bisnis ini yang dimaksud mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial dan dan pengoptimalan sumber daya manusia. Nah, dalam kegiatan strategi ini ada ada semua manajemen harus diterapkan. Tadi Bapak sebelum break juga menyampaikan ya. Dimulai dari diri sendiri. Misalnya adik-adik bekerja. Besok yang biasa masuk kerja jam 9 misalnya jadi kantor karena sesuatu hal ada acara tertentu dari direksi menyampaikan bahwa semua pegawai divisi pemasaran besok mulai masuk jam 8 misalnya gitu. Kan harus punya strategi ada di sini. Berarti dari diri pribadi kan terbiasa bahwa perusahaan itu akan akan menjadikan eh, strategi manajemen berikutnya karena kenapa dengan perubahan ini pasti berarti kan pasti harus mampu ah, dimajukan cuman satu jam harus bisa yang biasa berangkat kerja jam 8 berarti nyampe ke kantor jam 9 sekarang harus berangkat kerja jam 7 karena jam 8 harus nyampe kantor misalnya gitu ya. Itu kan harus memanage. Nah, strategi dalam menyusun bisnis juga sama. Kalau udah terbiasa dari dirinya menyusun strategi bisnisnya secara baik Apapun yang akan dilaksanakan pasti tidak ada kendala karena yang dilakukannya dirinya sudah siap, adik-adik sebagai manajer sudah siap. Nah kan itu jadi, jadi menyusun strategi bisnis itu untuk meng mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini, kan, yang tadi Bapak sampaikan, ada metode, ada material, ada mesin, ada market, kan, ditunjang dengan. kemampuan atau pengoptimalan dari sumber daya manusia. Di mana menunjangnya strategi misi mencakupnya pengadaan bahan baku. Kalau SDM-nya pengadaan bahan bakunya untuk mengoptimalkannya SDK atau sumber daya perusahaannya tidak sesuai, ini strateginya akan akan juga eh, nyasar kemana-mana kan gitu ya. Untuk itu strategi manajemen ini yang harus dilakukan ya. Lakukan dengan strategi memanage diri sendiri pasti akan berlanjut strategi manajemen dalam dunia kerja tempat kerja. Tadi Bapak sampaikan di atas sebelum break tadi ya, Bapak ulangi lagi. Ini ada-ada harus punya ide perencanaan-perencanaan motivasi yang baik. Karena Bapak ingin mendorong adik-adik itu menjadi UMKM ya, yang ini terus sering Bapak sebut-sebut UMKM di sini Usaha mandiri, kreativitas miliarder, kan? Kalau itu terulang-ulang, Allah mencatat, Allah memberikan jalan, kita menjadi pengusaha miliarder, itu akan menjadikan kebanggaan bagi adik-adik sebagai pebisnis. Dan juga, tentunya, keuletan strategi ini akan berjalan. Nah, jadi, pengoptimalan sumber daya perusahaan itu untuk meningkatkan daya saing perusahaan lain. Ya, tadi yang juga Bapak sampaikan, intip pesaing tadi, tetapi bukan berarti dilihat, direkam, di ini itu cara-cara kuno kalau itu. Harus cara-cara yang baik. Harus dengan cara-cara yang beradab. Karena dengan pesaing itu harus terus berlomba. Tetapi berlomba yang positif ya, jangan berlomba yang negatif dengan curang ke apalagi mohon maaf misalnya dengan apalah perdukunan atau hal yang tidak baik tadi itu jangan harus dengan ilmu yaitu dengan strategi nya ya jadi meningkatkan daya saing itu dengan perusahaan lain makanya terus kejar ilmu-ilmu strategi manajemen ini Supaya perusahaan kita tetap di atas perusahaan lain, kelola raja-raja tadi, atau yang Bapak sebut pelanggan-pelanggan tadi, konsumen tadi, rawat nah, juga. Strategi bisnisnya ini dirawatnya, pengadaan bahan bakunya sesuai jangan dikurangi apalagi menjadi KW kualitas yang nomor 2, 3 dan lebih gitu ya. Juga pemasarannya tadi yang elegan sesuai dengan ilmu kemampuan finansialnya dijaga. Jangan ada yang dirugikan. Artinya kemampuan finansial ini kalau memang ada barang yang dibeli oleh kita, perjanjiannya sesuai keluarkan bayar sesuai dengan apa yang menjadi kontraktualnya kuitansinya, notanya, perjanjiannya, itu yang di situ. <tuh> Jadi kemampuan finansial ini akan terjaga dengan pastinya sumber daya manusianya ditingkatkan. Kasih ilmu pendidikan atau diklat-diklat motivasi-motivasi kepada sumber daya manusia ini, SDM-SDM yang ini. Jadi ada-ada sebagai manajer, sebagai pebisnis, jangan pinter sendiri, justru harus pinter memanage bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain Sesuai dengan rencana, tujuan tercapai, saran tercapai itu jadi pinter. Orang lain juga jangan takut, nanti e, pintarnya itu bukan karena e, kepedulian kepada perusahaan kita, tetapi lebih dari itu, sudah peduli karena nurut, karena nyaman, bahagia. SDM-nya tadi dan merasa sejahtera. Lakukan terus silaturahmi pendekatan itu. itu yang kedua. Yang ketiga, operasional. Enam fungsi manajemen tadi ya. Fungsi manajemen ini dalam operasional perusahaan mencakup dengan tadi yang Bapak sampaikan POAC POAC ya perencanaan pengurusan pengarahan kontrol ini atas seluruh aktivitas usaha misalnya ada ada dalam strategi manajemennya karena yang hafalnya hanya pemasaran hanya digelutinya itu pemasaran padahal sektor yang lainnya misalnya sektor sosial tidak dilihat-lihat tidak ingin diketahui itu yang salah kan nah untuk itu aktivitas usaha itu juga ada-ada harus bisa dan harus mampu karena dengan aktivitas dari hulu sampai hilir dalam perusahaan ini ini juga akan menjadikan kegiatan-kegiatan eh, ini yang bisa menjadikan mundur majunya perusahaan akan 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 terlihatlah akan terlihat untuk itu fungsi yang kedua dalam operasional ini berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan ini harus saling apa namanya nyambung lah terkoneksi di mana tugasnya memang membantu pengubahan bahan baku dan jasa menjadi produk dan layanan berkualitas untuk kepuasan konsumen. Misalnya ada inovasi tersendiri, ada kreativitas tersendiri, tetapi ini harus dilakukan sesuai dengan SOP-nya. Harus dilakukan dengan standar-standar yang adanya. Ini dalam operasional ini menjadi Berkualitas dan kepuasan konsumen juga harus dilakukan. Oke, ini juga yang keempat menjadi penting, ya, karena desain produk atau teknik cara bagaimana mendesain produk. sekarang itu dengan zaman teknologi modern ini memudahkan dalam hal penjualan, karena kenapa dengan teknologi modern menjadi memudahkan penjualan bisa lebih cepat, lebih sederhana dan tentunya juga memastikan bahwa produk dibuat ini sesuai dengan keinginan kebutuhan pasar. Nah, seperti yang pernah Bapak sampaikan kebutuhan pasar ini bukan berarti pasar apa ya? Pasar rakyat yang ada tempat jual beli di sana. Artinya bukan bukan itu pasar itu ya. Jadi pasar itu yang ada di masyarakat ternyata produk-produk kita diterima dan diterimanya tadi ternyata sesuai dengan keinginan dan kebutuhan misalnya fikri lah gitu ya. Fikri ini menjadi eh, apa namanya wirausaha sablon kaos lah katakan ya. Fikri menjadi wirausaha sablon kaos. Dengan teknologi modern bahwa keinginan kebutuhan pasar ini sekarang galeri-galeri, gerai-gerai, atau juga mungkin eh, di di pojok-pojok penjualan kaos tadi, apa yang menjadi kebutuhan pasar sih misalnya? Misalnya sekarang ini mau apa ya Piala Dunia kan itu ya Qatar tuh, misalnya gitu ya contoh lah. Fikri ini harus tahu pangsa pasar nih Piala Dunia di Qatar ini banyak yang mendukung eh uh, Korea misalnya. Banyak yang mendukung Belanda, banyak yang mendukung Inggris, misal. Nah, dari pasar tadi secara kasat mata apalagi berdasarkan analisis anak-anak muda ini senang dengan kaos-kaos tim sepak bolanya. Itu kan harus diciptakan. Apa desainnya? Walaupun misalnya produknya jenisnya hampir sama, tapi kan bisa didesain oleh kita produknya tadi. Kira-kira prosentasenya mana yang ramai misalnya gitu ya. Kira-kira, prosentasenya yang e, bakal apa namanya, menjadikan dibeli sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai kebutuhan di masyarakat mana kali itu kan bisa dilakukan. Nah. <tuh> pasar dengan konsumen tentunya sangat memperhatikan segi kualitas. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan harus dipastikan tahan lama dan berkualitas. Biarkan dengan contoh yang tadi kaos, misalnya eh, kesebelasan atau timnya hanya di babak pertama atau di penyisihan pertama sudah kalah berikutnya. Tapi minimal yang keduanya apa yang menjadi dibanggakan lagi, direncanakan lagi. Nah, itu kan yang harus didesain. Ini salah satu contoh misalnya kaos. Yang kedua ada ada misalnya ini punya hobi misalnya berkebun lah gitu ya. Dalam berkebun ini, apa yang menjadikan ramainya pasar? Misalnya, apa yang menjadi produk-produk kesukaan di masyarakat yang paling banyak sayuran, atau buah-buahan, atau juga makanan? Apa yang... Banyak dibutuhkan atau yang diinginkan di pasar, di masyarakat tadi ini kan harus didesain. Oh, ternyata kalau di sini mau jualan sayuran, tentunya harus bisa berhubungan dengan para wirausaha yang dari. Cianjur misalnya. Para wirausaha yang dari Bogor. Para wirausaha yang dari Puncak misalnya. Itu kan harus gitu. Sama-sama membutuhkan, tetapi apa yang menjadi desain produknya itu juga lakukan. Apa yang menjadi desainnya? <tuh> Karena dengan dilakukan desain tadi, itu akan terlihat terus menerus terjaga dengan segi kualitasnya. Itu jangan sampai kualitas ini dirusak karena hanya kesalahan yang tidak seberapa. Kalau ada kesalahan yang kecil. Memperbaikinya susah, loh. Ada deh, memperbaikinya susah, dan bahkan tidak sebanding. Justru, kualitas yang bagus yang ini bisa hanya sekejap, tapi besok ingin merubah lagi kualitas yang baru. Nah, untuk itu, kehati-hatian untuk desain produk tadi desain produk tadi selain dari barangnya produknya tetapi desain pendukungnya harus ada misalnya tadilah contoh yang Bapak sampaikan misalnya kaos yang pertama kalau ada masyarakat bahkan lebih-lebih pelanggan karena sudah terhubung kepada pelanggan tadi, misalnya contoh kaos tadi, ya memberikan, menyampaikan kaosnya jangan dijiwir-jiwir atau apa ya, istilahnya jangan di hanya gitu dibungkus apalagi hanya koran atau hanya plastik kresek gitu ya. Nah, desainnya yang harus bagus. Berarti buatkan cara yang yang apa ya masa kini inilah gitu ya cara yang bagus misalnya dengan buatkan packagingnya misalnya packagingnya untuk ukuran yang satu kaos sekian boleh dibuatkan dari kertas ke yang bagus dari plastik yang transparan supaya terlihat kaosnya atau dengan teknik cara kantongnya yang yang Orang memandang desain kantongnya aja sebagai pendukung itu bagus, apalagi produk utamanya. Ini yang harus dilakukan. Mungkin ada-ada banyak melihatlah toko minuman, toko makanan, bahkan yang tidak seperti atau semewah yang kita bayangkan. Tapi, melihat dengan packagingnya, di packingnya bagus, rapi, dilipat dengan bagus tadi. Contoh kaos ini, wah, ini akan menjadi kebanggaan. Bahkan, kantongnya sendiri akan menjadi eh, diingat terus, mungkin akan disimpan terus untuk keperluan yang lainnya, gitu ya. Jadi, desain produk itu dan eh, sarana pendukungnya sumber daya lainnya itu yang harus dilakukan dengan teknologi gitu ya. Dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan di di zamannya lah. Loh, bagaimana nanti dengan harga? Kan tinggal diperhitungkan. Misalnya harga kaos katakanlah 250 karena kenapa kaos ini berkualitas berbeda dengan harga kaos pasaran yang 100.000 yang 110.000 yang mungkin hanya beberapa hari sebulan sudah sudah eh, apa namanya tidak bagus lagi. Kan yang berkualitas misalnya itu juga harus diperhatikan bahwa desain produk itu disesuaikan dengan kemauan dari tadi yang Bapak sampaikan sesuai keinginan dan kebutuhan pasar. Oke. Okay. Tentunya ini juga harus tetap berjalan dari fungsi manajemen tadi mempertahankan kualitas. Nah, tentunya kualitas produk yang dihasilkan perusahaan atau wirausaha tadi ini harus dipastikan Baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Karena dengan tim atau uh, grup yang terus harus melihat, mengontrol, dan memastikan produk barang dan jasa, apakah ada celak cacatnya? apakah ini tidak ada cacatnya Ini tim manajemen harus harus kepada katakanlah fungsi terakhir mengevaluasi itu harus harus memastikan bahwa produknya tidak ada cacat misalkan gitu. Itu harus memastikan dari apa namanya yang divisi bahan, divisi pelaksanaan, divisi controllingnya ini harus sesuai dan juga dilaksanakan dalam eh, menjalankan tugasnya oleh oleh karyawan di sini. apabila tadi yang Bapak sampaikan ada cacat, misalnya dalam produk tadi, harus segera bertindak untuk memperbaikinya. Ini strategi yang harus dilakukan. Jangan sampai udahlah tidak kelihatan ini di dalam dibungkus. Nggak tahu ini pelanggannya. Mungkin ini akan dikirimkan ke luar pulau, ke daerah lain. Tapi kan tadi yang Bapak sampaikan sekarang zaman teknologi sekarang mudah mereka jepret foto di Instagram disampaikan loh kalau itu akan menjadikan kerugian bagi kita, nah untuk itu kehati-hatian. Jadi mempertahankan kualitas itu harus wajib dan ini harus terus berkelanjutan jangan ternyata punya yang dilihat produknya tidak sesuai, udahlah pada saat itu aja berikut berikutnya tidak dilihat lagi, tidak dicek lagi, tidak boleh. Harus tetap berjalan, transparan. Dan yang keenam, prediksi. Nah ini bagaimana perkiraan yang akan datang. Baik jangka pendek, jangka panjang, apalagi jangka menengah. E, jangka manakah baik? Apalagi jangka panjang. Nah, prediksi ini untuk melihat atau memperkirakan kira-kira konsumen ini permintaannya gimana sih? Produk yang sesuai tadi bagus nggak? Nah, untuk itu prediksi ini berkaitan dengan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen untuk waktu tertentu. Tadi yang bapak contohkan, sekarang Piala Dunia di Qatar, berapa sih kebutuhan untuk pembuatan kaos negara Belanda? Banyak kaos yang butuh negara Inggris. Ini mungkin negara Spanyol, ini Prancis, ini Itali. Berapa sih kira-kira? Nah itu kan ada. -ada. Jadi prediksi ini. Menyesuaikan dengan bahan yang akan disiapkan, <tuh> jadi prediksi ini mudah-mudahan menjadi perkiraan secara rasional. Adik-adik melihat dari pasar, dari evaluasi, dari kejadian beberapa bulan tahun yang lalu, itu juga dilakukan. Demikian, adik-adik semua, ya. E, perkuliahan e, malam ini kita sambung lagi di apa namanya di minggu depan dan sebaiknya adik-adik mulai jam 7 bisa ikut e, Zoom dan kalau tidak bisa silahkan sampaikan ke Bapak atau di grup Pak, maaf terlambat gitu ya atau apalah gitu jadi ada ada komunikasi Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.